Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, kami sampaikan bahwa sesaat lagi ujian terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Namun sebelumnya perkenankan kami terlebih dahulu untuk membacakan tata tertib ujian terbuka disertasi atau promosi doktor program studi hukum, program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama Siti Nurhayati, SHIM HUM, dengan nomor induk mahasiswa 169320019 pada hari ini Jumat 24 Juli 2020. Yang pertama, acara akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pintu utama ruang sidang ditutup pada saat ketua sidang dan dewan penguji berada di dalam ruang sidang. Kedua, tamu undangan dimohon menempati tempat duduk yang telah disediakan serta mematuhi aturan protokol kesehatan sesuai yang telah ditentukan, di antaranya tetap mengenakan masker, tidak diperkenankan melakukan jabat tangan, dan tetap menjaga jarak sesuai yang telah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga, selama acara berlangsung, tamu undangan tidak diperkenankan meninggalkan ruang sidang hingga ketua sidang resmi menutup acara ujian terbuka promosi doktor. Yang keempat, pada saat acara berlangsung, fotografer tidak diperkenankan mengambil gambar atau mengoperasikan kamera. Pengambilan gambar dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan ujian terbuka promosi doktor. Kelima, khusus untuk wartawan media elektronik, diperkenankan mengambil gambar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Keenam, pada saat acara berlangsung, tidak diperkenankan mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi berupa telepon genggam dan lain-lain. Dan yang terakhir, ketujuh, tidak diperkenankan bawa anak kecil ke dalam ruang ujian. Ibu Bapak yang kami hormati, demikian tadi telah kami sampaikan tata tertib ujian terbuka promosi doktor. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak segenap undangan tamu dan hadirin yang kami hormati. Dengan memohon ridho serta bimbingan Allah SWT, ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Siti Nurhayati pada program studi hukum program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dimulai. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku ketua sidang dan segenap dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ketua sidang beserta segenap dewan penguji dan hadirin yang kami hormati. Ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Siti Nurhayati pada program studi hukum program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku ketua sidang. Yang kami hormati Dr. Abdul Jamil SHIMH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, para guru besar yang saya muliakan dan Roma Venda yang saya hormati. Pada hari ini kita akan melaksanakan ujian terbuka disertasi atas nama Roma Venda Siti Nurhayati pada program studi hukum, program doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebelum ujian ini dimulai, perkenankan saya buka terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan, sebelum nanti dimulai, maka saya perkenalkan terlebih dahulu para Dewan Penguji pada hari ini, selaku promotor Profesor Jawahir Tantowi, SH, PhD, dari UII Yogyakarta dan selaku Ketua Program Doktor. Co-promotor Dr. Suparman Marzuki, SH, MSI, dari Universitas Islam Indonesia. Selaku anggota penguji, Profesor Dr. Arti Winningsih, SH, MHum, dari UNS Solo. Ji, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya, Profesor Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SHMM, dari Fakultas Hukum UNS Solo. Yang selanjutnya, Profesor Dr. Nikmatul Huda, SHMHum, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang selanjutnya, Profesor Dr. Sefriani, SHMHum, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan yang terakhir adalah Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian perkenalan terhadap para Dewan Penguji pada hari ini. Permufinda dan pendamping memasuki ruang sidang. Pelaksanaan ujian terbuka disertasi atas nama Siti Nur Hayati pada program studi hukum program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dimulai dipimpin oleh Ketua Sidang. Sebelum saya mulai, saya ingin sampaikan terlebih dahulu karena ujian ini pada situasi pandemi COVID-19 maka kita akan menggunakan protokol yang ditentukan. Oleh sebab itu, maka ada dua penguji yang nantinya akan melalui daring, yaitu yang pertama Profesor Dr. Harti Ningsih, SHMHum, beliau ada di Solo. Yang kedua adalah Profesor Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SHMM, MH, dari Universitas Fakultas Hukum Universitas Islam Universitas Negeri Solo, juga nanti akan melalui daring. Dan yang kedua perlu saya sampaikan kepada promovenda untuk protokol COVID ini maka tidak perlu dipresentasikan sebab para penguji sudah membaca disertasi yang saudara pertahankan pada hari ini. Oleh sebab itu langsung saya persilakan kepada para penguji untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama saya persilakan sebelum ke ujian ini kita lanjutkan, saya mohon kepada promotor untuk memperkenalkan kepada promovendo. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riwayat promovenda saudari Siti Nur Hayati lahir di Magetan 13 Maret 1980. Masih muda, 40 tahun. Riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh
Sekolah Dasar Negeri 1 Gatasanyar Pelawasan Magetan Jawa Timur tahun 90. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pelawasan Magetan Jawa Timur 1993. Madrasah Aliyah Darul Huda Maya Tonatan Ponorogo Jawa Timur 1996. Strata 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2003. Strata 2-nya dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2007. Dan sekarang program doktornya di Universitas Islam Indonesia masuk tahun 2016 melalui program beasiswa 5.000 Doktor Mora Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada saat ini, Prof. Penda, dosen Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saudara Siti Nur Hayati sudah berkeluarga dari perkawinannya dengan Bapak Haji Kardi SAGSS MHUM. Dikaruniai 3 orang putra putri. Yang pertama adalah Muhammad Fawaizur Rahman dan yang kedua Hayun Nazwa Putri Hayati. Prof. Penda termasuk aktif menulis di berbagai media, penelitian, dan narasumber di sejumlah kegiatan ilmiah serta ikut aktif di organisasi kemasyarakatan. Sebelum menempuh ujian promosi doktor, Prof. Penda telah menempuh proses pendidikan akademik, teori perkuliahan, ujian komprehensif, seminar proposal, telah kelayakan ujian tertutup, sampai dinyatakan memenuhi syarat untuk maju ujian disertasi tertutup dan pada hari ini terbuka. Demikian riwayat singkat Prof. Penda. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum saya sampaikan kepada Prof. Penda, karena Profesor Dr. I. Gustiayu Ketut Rahma Handayani Esa MM sudah hadir. Assalamualaikum Bu Ayu, Prof. Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mohon izin, Prof, di kampus pakai. Terima kasih, Prof. Ini masker. Tenun, Prof. Ya. Selanjutnya, ujian kita mulai dari jam 10.06 menit. Langsung saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada yang terhormat Profesor Dr. Arti Ningsih, S.A. MHUM, dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.M.H., selaku Ketua Sidang dan juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang saya hormati Profesor Jawahir Tantowi SHPSD selaku Kepala Program Doktor dan juga selaku Promotor. Yang saya hormati Bapak Dr. Suparman Marzuki SHMSI selaku Co-Promotor. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. I. Gusti Ayu Ketutrami Handayani selaku anggota penguji, Profesor Dr. Sefriani SHMHUM, Profesor Dr. Nikmatul Huda SHMHUM, dan Ibu Dr. Aroma Elmina Marta SHMH. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Siti Nur Hayati yang pada pagi hari ini telah berada di mimbar yang sangat terhormat ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah ujian berjalan sukses dan lancar. Ibu Siti Nur Hayati, ada mungkin 2 pertanyaan saja yang ingin saya sampaikan kepada Ibu di dalam ujian terbuka ini. Yang pertama, berkaitan dengan rumusan masalah. Ada 3 persoalan yang Ibu ajukan. Dari 3 persoalan itu, Ibu telah melakukan kajian dan juga telah menyimpulkan dan juga telah memberikan satu rekomendasi. Nah, dari rumusan masalah yang nomor 1, di mana
rumusannya itu adalah ingin melihat bagaimana kesesuaian norma perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan dalam hukum internasional, nasional, dan peraturan daerah. Nah, di sini, di dalam rumusan masalah nomor satu ini, Ibu telah menguraikan bahwa ternyata Ibu telah melakukan evaluasi, ternyata ada konflik norma, kemudian ada ketidakharmonisan norma, ada benturan norma ya dari Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian juga Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas, itu dan juga peraturan undang-undangan yang lain yang sudah berhasil Ibu evaluasi, terdapat hal-hal yang Ibu sebutkan. Nah, di situ Ibu telah melakukan evaluasi, ada ketidakharmonisan, ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah setelah Ibu melakukan evaluasi, ternyata di dalam undang-undang yang Ibu kaji itu ada benturan norma, ada ketidakharmonisan dan lain sebagainya, maka di sini upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Atau mungkin Ibu bisa sebutkan novelty dari rumusan masalah nomor satu, karena tadi Ibu sudah paham, Ibu sudah memahami ada ketidakharmonisan, ya. Kemudian apa yang Ibu sumbangkan untuk mengatasi ketidakharmonisan, tumpang tindih, konflik tadi terhadap Undang-Undang 13 2003, 8 2016, dan juga peraturan undang-undangan yang lain yang Ibu kaji. Silakan Ibu. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Ada permasalahan masalah yang pertama tentang ketidaksesuaian norma di antara berbagai regulasi yang ada baik dalam hukum internasional, nasional maupun peraturan daerah. Secara substansi, norma dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas belum mengakomodir sepenuhnya ketentuan dalam hukum internasional baik General Comment Nomor 5 tentang Person with Disabilities maupun General Comment Nomor 18 tentang Right to Work dan juga CRPD Artikel 27 tentang ketentuan mengenai program kembali bekerja bagi penyandang disabilitas atau Return to Work. Oleh karena itu, novelty dari yang ingin saya tawarkan dari disertasi ini adalah adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di mana seharusnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur tentang program kembali bekerja bagi penyandang disabilitas. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika penyandang disabilitas ini memasuki dunia kerja sementara dengan kondisi kedisabilitasannya itu sudah berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, tentu harus ada norma hukum yang mengatur di dalamnya tentang ketentuan kembali bekerja. Kasus yang dialami oleh Dr. Gigi Sofia Ismail, Dr. Gigi Romi, di mana pemerintah Kabupaten Solok telah memberhentikan Dr. Gigi Romi secara sepihak dan menganulir status PNS-nya karena beliau mengalami disabilitas setelah melahirkan anak yang kedua yang mengalami paraplegi. Nah, ini tentu menjadi tindakan diskriminatif bagi teman-teman penyandang disabilitas apabila norma tentang return to work ini tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN juga tidak sejalan dengan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS terkait dengan ketentuan sehat jasmani dan rohani sebagai salah satu persyaratan PNS. Sementara secara lebih lanjut di tingkat peraturan daerah, konflik norma sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa terlihat antara perda kabupaten kota dengan perda provinsi DIY ini tidak sesuai, utamanya terkait dengan ketentuan kuota, di mana perda kabupaten kota di DIY hanya memberikan kesempatan 1%, sementara perda provinsi juga 1%, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sebagai undang-undang terbaru memberikan ketentuan kuota sebesar 2%. Nah, hal-hal ini yang ingin saya tawarkan, yang ingin saya masukkan sebagai novelty bahwa perlu ada harmonisasi antara berbagai regulasi tersebut. Demikian, Prof. Terima kasih.
Baik, Ibu Siti, berikutnya tadi Ibu katakan bahwa ada nilai-nilai dari konvensi internasional atau hukum internasional yang belum diakomodir. Nilai-nilai keadilan apa saja, Ibu, yang Ibu temukan di dalam konvensi internasional tersebut yang ternyata belum diakomodir di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disabilitas. Kemudian saya juga ingin menanyakan, Ibu tadi berhasil untuk melakukan koreksi evaluasi, ada konflik norma, ada ketidakharmonisan, ada benturan norma, begitu. Ini teori apa yang Ibu gunakan sehingga Ibu mampu menemukan problem seperti ini? Baik, terima kasih Prof. Untuk menentukan bahwa ternyata tidak ada tidak sesuai norma di antara berbagai regulasi tersebut, ada teori hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional yang saya masukkan di dalam disertasi ini. Sehingga memang secara sampai saat ini Indonesia belum sepenuhnya menentukan bahwa apakah Indonesia menganut teori monisme ataupun dualisme. Tetapi ketika CRPD atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities sudah diratifikasi, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 sudah disahkan, maka harus mematuhi pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum internasional tersebut. Di samping itu, teori tentang ataupun konsep tentang affirmative action juga saya gunakan dalam disertasi ini, bahwa kita perlu melakukan tindakan afirmasi untuk menangani permasalahan disabilitas ini, karena posisi tidak sama atau berbeda disabilitas itu juga memerlukan perlakuan yang berbeda. Tentu adanya tindakan afirmatif ini harus dihentikan ketika kesetaraan itu sudah sampai atau sudah sama dengan porsinya masing-masing. Demikian, Prof. Baik, selanjutnya Ibu Siti, saya ingin menanyakan karena di sini ada tiga persoalan. Yang pertama tadi melakukan koreksi terhadap norma, ya. Kemudian yang sebetulnya harapan saya mungkin di dalam kesimpulan itu Ibu bisa menjelaskan atau menyuguhkan hasil dari kerja Ibu, itu adalah bagaimana wujud konkret dari norma-norma yang tadi tidak harmonis, bertentangan, yang tadinya seperti apa, kemudian menjadi seperti apa. Nah, itu mungkin seharusnya mungkin muncul di rumusan masalah nomor satu. Artinya wujud konkret norma yang berhasil Ibu perbaiki atau Ibu berhasil membentuk norma baru. Itu untuk yang nomor satu. Nah, kemudian berikutnya, karena di sini ada tiga persoalan, dan tiga persoalan ini tentu harus saling berkaitan begitu, sehingga nanti saya ingin menanyakan tentang keterhubungan atau keterkaitan antara persoalan nomor satu, tadi yang sudah menguraikan mengenai mengkoreksi tentang norma, kemudian masalah nomor dua itu novelty-nya tadi saya membaca, itu adalah melakukan juga koreksi terhadap implementasi dari perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas. Di sini Ibu menggunakan teori dari Friedman, melihat dari sisi substansi, kemudian dari sisi struktur, dan dari sisi kultur. Begitu. Kemudian yang berikutnya itu konsep perlindungan. Ke depan seperti apa yang ideal. Nah, di sini saya melihat untuk rumusan masalah nomor dua, ini Ibu baru melakukan satu identifikasi bahwa dari sisi substansi ada hambatan, dari sisi struktur, dan dari sisi kultur. Namun suguhan ataupun novelty ataupun temuan, karena tadi sudah dikoreksi, lantas bagaimana ke depan ius constituendum dari sisi substansi, dari sisi struktur, dari sisi kultur itu harus seperti apa? Demikian juga dari sisi konsep perlindungan yang Ibu harapkan itu seperti apa ke depannya? Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih Prof. Terhadap rumusan masalah 2 terkait implementasi perlindungan hak atas pekerjaan yang khususnya yang ada di Provinsi DIY, memang secara substansi tadi sebagaimana saya jelaskan bahwa ada nampak ada disharmonisasi begitu antara berbagai peraturan. Kemudian dari secara struktur juga terjadi
tumpang tindih kewenangan. Nah, dan selanjutnya secara struktur adanya budaya masyarakat yang belum menerima tentang keadaan atau posisi dari penyandang disabilitas ini. Oleh karena itu, upaya yang saya tawarkan dari atau novelty dari disertasi ini adalah terhadap rumusan masalah yang kedua ini adalah untuk ketentuan aturan tentang PNS yang diatur oleh BKD Provinsi DIY, di mana Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 di sini juga masih mengacu kepada undang-undang yang lama, yaitu undang-undang nomor 4 tahun 97, di mana ketentuannya adalah hanya 1%. Oleh karena itu, saya sudah menangkap bahwa seharusnya atau idealnya yang dianut oleh BKD itu juga mengacu kepada undang-undang yang terbaru, yaitu kuota sebesar 2%. Oleh karena itu, idealnya ada guidance, jadi ada juknis atau jumlah yang tepat begitu. Kuota 2% ini sebenarnya ditentukan secara nasional seluruh provinsi DIY, ataukah ini ditentukan oleh masing-masing perda? Artinya di lingkungan pemerintah daerah itu harus memenuhi kuota 2%. Itu yang ingin saya tawarkan. Dan itu saya masukkan di konklusi atau kesimpulan di rumusan masalah ketiga, Prof. Demikian, Prof. Baik, saran saya, Ibu, kalau bisa, ini kan Ibu baru melakukan evaluasi koreksi, tetapi temuan Ibu untuk kelemahan-kelemahan tadi ke depan harus seperti apa, seyogyanya itu juga dimunculkan di dalam kesimpulan, sehingga pembaca bisa langsung melihat setelah dikoreksi, maka promovenda memberikan jalan keluar ke depan seperti apa dari sisi substansi, struktur, dan kultur. Demikian juga untuk konsep perlindungan yang ideal ke depan. Demikian, Bapak Ketua Tim Penguji, pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Hartini. Selanjutnya, kami persilakan kepada Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SAMM. Dipersilakan. 10 Baik. Menit maksimal, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Jamil, selaku Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang ujian terbuka pada program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh anggota Dewan Penguji, Profesor Dr. Jamil selaku Ketua Tim dan selaku Dekan, Profesor Jawahir selaku Ketua Program dan anggota, Profesor Suparman Marzuki, Profesor Harti Winingsi, Ibunda saya, Profesor Sefriani, Profesor Nikmatul Huda, sahabat saya, dan Profesor Aruma. Dan yang saya hormati pula para tamu undangan, keluarga, dan promovenda yang berbahagia, Ibu Siti Nurhayati. Ada dua pertanyaan, Ibu Siti, akan saya tanyakan satu persatu dan mohon dijawab dengan singkat. Yang pertama, melanjutkan apa yang sudah disampaikan dari Profesor Harti Winingsi dan tadi sudah Ibu jawab terkait adanya konflik norma antara norma atau peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat kabupaten kota, provinsi, atau daerah dengan pemerintah pusat dan di tingkat internasional, maka teori apa yang Ibu gunakan untuk menganalisis terjadinya disharmonisasi di antara norma-norma tersebut? Dan bagaimana teori tersebut digunakan untuk mengharmoniskan regulasi yang belum harmonis atau belum sinkron? Monggo, Ibu. Baik, terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Teori yang saya gunakan adalah pertama adalah teori negara hukum, kemudian yang kedua adalah teori perlindungan hukum, dan yang berkaitan dengan terkait dengan disharmonisasi adalah teori hubungan antara HI dan HN, Prof. Ya, untuk mengharmoniskan tadi regulasi atau norma HI dan HN, teori apa yang artinya Ibu secara konkret gunakan di dalam mengharmoniskan antara
hukum nasional dan hukum internasional. Baik, baik Prof. Selain dari ketiga teori yang saya sebutkan, saya juga menggunakan teori hak asasi manusia. Artinya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam hak asasi manusia ini saya masukkan atau saya gunakan untuk menganalisis aturan-aturan regulasi tersebut sehingga harapannya ke depan adalah aturan yang diberikan itu sesuai dengan atau mengakomodir hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Seperti contohnya adalah aturan mengenai unit layanan disabilitas yang seharusnya diberikan atau disiapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, tapi sampai saat ini juga belum terbentuk oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Tersedaki Provinsi DIY. Alasannya adalah adanya akomodasi ataupun biaya yang harus diberikan yang terlalu besar, sehingga itu seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi ternyata oleh pemerintah daerah tidak menyambut baik teori itu, sehingga di samping itu saya sudah memasukkan ketika proses interview bahwa harusnya idealnya rencana aksi daerah yang ada di DIY khususnya adalah di Dinas Ketenagakerjaan ini sudah mengakomodir prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Demikian Prof. Baik, terima kasih jawabannya. Berikutnya pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir. Dalam judul disertasi, Ibu mengangkat perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan menuju terwujudnya inklusi disabilitas di DIY. Artinya, kondisi saat ini belum mewujud, ya, belum mewujud kebijakan inklusi disabilitas, ya. Nah, mohon dijelaskan secara singkat yang Ibu maksud terwujudnya inklusi disabilitas itu seperti apa? Baik Prof, terima kasih. Secara substansi bahwa dari kelima perda yang ada di DIY, perlu saya gambarkan bahwa Provinsi DIY sudah memiliki lima perda kabupaten kota. Nah, dari kelima perda kabupaten kota yang ada di DIY, ini hanya dua yang sudah inklusi. Artinya sudah mengatur asas pelindung lebih, kemudian affirmative action yang dimasukkan di dalam asas-asasnya, yaitu perda kota dan perda Gunung Kidul. Nah, ini yang menjadi sorotan saya, artinya idealnya bahwa ketiga perda yang belum inklusi, ini idealnya juga segera diadakan revisi sehingga perda-perda ini sudah inklusi secara substansi. Artinya ini menjadi pegangan penting untuk selanjutnya kita mengetahui bagaimana implementasinya ke depan. Nah, oleh karena itu, upaya perlindungan yang saya tawarkan atau upaya perlindungan yang inklusi di sini maksudnya adalah kita perlu melakukan upaya-upaya antara yang pertama adalah adanya peningkatan kesadaran baik pada pemerintah, tingkat pemerintah maupun masyarakat tentang fakta disabilitas. Karena sejauh ini stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas masih lekat dan kesenjangan itu masih ada. Kemudian yang kedua, juga adanya partisipasi bagi penyandang disabilitas di dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Jadi slogan bahwa nothing about us without us ini memang benar-benar harus diterapkan. Artinya hanya penyandang disabilitas yang tahu kondisinya, sehingga ketika mereka dilibatkan maka peraturan perundang-undangan ini akan menjadi tepat sasaran. Yang ketiga adalah selain partisipasi tersebut adalah langkah selanjutnya adanya kebijakan sosial dan kebijakan yang responsif disabilitas, di mana ini ada kaitannya dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang pro disabilitas. Dalam disertasi saya sebutkan bahwa sudah ada tindakan afirmasi oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo di mana dana desa itu dimasukkan ke dalam atau dimasukkan sebagai support system dalam penanganan penyandang disabilitas. Nah, hal-hal ini yang tentunya sebagai upaya ke depan untuk bisa mewujudkan inklusi di Yogyakarta. Demikian, Prof. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga nanti Ibu dilimpahkan kemudahan dalam menjawab seluruh pertanyaan dari para penguji. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji, matur nuwun Prof. Abdul Jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ayu. Selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Dr. Nimatul Huda, S.H.M. HUM untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua anggota Dewan Penguji, selamat untuk Bu Siti Nurhayati
Enggak bosan kan? Karena correction saya banyak, saya diprotes. Ternyata Ibu banyak sekali ya correction-nya gitu kan. Terima kasih Prof. Yeah. Itu berarti diperhatikan Prof. Betul, saya sangat senang dengan disertasi ini. Ibu menulis tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Ternyata hasil penelitian Ibu, perlindungan hukumnya sudah ada. Yeah. Karena regulasinya sudah ada. Betul. Persoalannya adalah pada harmonisasi, sinkronisasi. Kemudian Ibu juga mengatakan, apakah benar kalau di Jogja budaya hukumnya belum bagus dalam konteks pemberian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Pertanyaan saya agak menyimpang, kenapa kok Ibu menelitinya Jogja gitu loh? Orang Jawa Timur kenapa enggak meneliti Jawa Timur? Ya, terima kasih Prof. Sebagaimana saya sebutkan di dalam lokus penelitian saya, alasan kenapa harus di Jogja yang pertama adalah Jogja merupakan representasi dari kota inklusi, itu satu. Yang kedua adalah seluruh wilayah di Jogja sudah memiliki perda, baik itu kabupaten maupun kota. Kemudian yang ketiga adalah DIY terkenal dengan kota pelajar. Idealnya pendidikan di DIY ini juga sudah tinggi, utamanya seperti contohkan di UIN itu sudah memiliki unit layanan disabilitas atau PSLD itu. Sehingga ini ada korelasinya, apakah memang dengan adanya pendidikan yang sudah mengarah kepada perhatian kepada dua hal itu juga ada berimbas kepada hak atas pekerjaannya lebih baik. Demikian Prof. Apakah Ibu ingin mengatakan kepada daerah lain, contohlah Jogja gitu kan, karena Jawa Timur mungkin enggak seperti ini. Nah, tempat-tempat lain juga enggak seperti ini. Kira-kira pesan sponsor penting apa dari disertasi ini yang ingin Anda share kepada masyarakat luas? Baik. Pesan yang pertama tentunya adalah bahwa slogan no one left behind itu. Jadi artinya kita tidak bisa meninggalkan teman-teman kita penyandang disabilitas itu, bahwa mereka adalah bagian dari kita. Sehingga harapan saya ketika Jogja ini sudah inklusi, karena perlu diketahui bahwa Bapeda DIY sendiri itu sudah merumuskan tentang Jogja Plan. Bagaimana mewujudkan Jogja ini menjadi Jogja yang lebih aksesibel. Dan targetnya adalah tahun 2024. Nah, sementara sekarang sudah 2020. Nah, apakah sejauh ini itu sudah terpenuhi demikian? Karena ketika kita lihat di contohnya di Jalan Malioboro, di sana memang sudah disebutkan atau sudah diberikan fasilitas-fasilitas seperti guiding block bagi teman-teman penyandang disabilitas netra maupun misalnya rem untuk naik ke Trans Jogja, tetapi ternyata belum aksesibel. Jadi rem yang disediakan itu terlalu miring sehingga itu justru membahayakan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, hal-hal seperti ini yang ingin saya kritisi sehingga harapan saya Jogja bisa menjadi contoh demikian, Prof. Orang Jogja berterima kasih pada Anda gitu kan. Oke, di saran Ibu, Ibu itu mau melakukan harmonisasi hukum. Yang benar harmonisasi hukum yang Ibu lakukan atau harmonisasi norma? Harmonisasi norma. Oke. Okay. Ya. Makasih ya. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nikmatul Huda. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Sefriani SHM Hukum, dipersilakan. Terima kasih kepada Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ke seluruh Ketua Dewan Penguji. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya ajukan. Tadi salah satu sudah ditanyakan oleh Bu Nikmah ya, Prof. Nikmah. Pertanyaan saya, mengapa Anda memilih topik tentang hak ya, tentang disabilitas terkait dengan hak atas pekerjaan, kenapa enggak hak yang lainnya, dan kenapa kok milihnya Jogja? Tapi tadi yang Jogja sudah dijawab, tinggal yang mengapa kok milih hak ini ya, tentang disabilitas terkait dengan hak atas pekerjaan. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Dari berbagai telaah pustaka yang sudah saya telusuri sejauh ini, disertasi tentang disabilitas, namanya hak atas pekerjaan khususnya, apalagi dia, itu masih sangat sedikit sekali Prof. Oleh karena itu hanya selesai kepada tahap wacana, hanya seperti itu. Kenapa kita tidak berani untuk itu mengangkat kepada tim yang lebih, itu hanya kita angkat menjadi disertasi begitu. Sehingga saya berharap dengan adanya disertasi saya ini adalah outputnya orang lain, jadi hanya saya bisa lebih mensosialisasikan tentang hak-hak penyandang disabilitas di dunia luar begitu. Artinya mohon maaf kalau saya mengkritisi UI sendiri misalnya di gedung ini belum inklusi.
Jadi dari audien yang saya undang itu, saya sudah mengundang dari teman-teman penyandang disabilitas, contohnya Cika, tapi beliau izin karena ruangnya tidak aksesibel. Nah, jadi sebenarnya saya tertarik untuk di dunia pendidikan, tapi kelihatannya sudah akan lebih menarik ketika itu juga di pekerjaan, karena prakteknya ternyata tahun penelitian saya tahun 2018 tepatnya, tahun 2018 terdapat rekrutmen pegawai di Provinsi DIY dari 1.006 PNS yang diterima, itu hanya satu yang lulus penyandang disabilitas. Nah, ini tentu gap-nya terlalu besar gitu, padahal kuota yang diberikan menurut undang-undang itu kan 2%. Demikian, Prof. Jadi saya ingin menggali lebih jauh dan semoga ke depan bisa lebih baik dan bisa memberikan ruang yang lebih luas kepada penyandang disabilitas untuk lebih diterima di masyarakat. Demikian, Prof. Di dalam disertasi Anda, Anda sebutkan ya salah satunya ada terkait dengan culture ya. Gimana caranya Anda untuk mengubah ya atau memberi kesadaran terkait dengan kepada masyarakat gitu, kepada semuanya terkait dengan fakta adanya disabilitas ini. Mungkin kalau untuk kayak semacam kuota itu ya, mungkin mudah kalau untuk apa kementerian ya atau BUMN apa, tapi mungkin kalau untuk perusahaan swasta ya realitas saja, mungkin mereka berpikirnya kan ekonomi ya, komersial gitu. Memang saya mau menggaji orang yang nggak bisa apa-apa misalnya ya. Nah, mungkin bagaimana cara menyadarkan seperti itu? Baik, terima kasih Prof. Yang saya tawarkan dari disertasi ini adalah terkait untuk culture. Jadi terkait dengan culture ada dua. Pertama adalah internal legal culture, yang kedua adalah external legal culture. Internal ini adalah baik itu dialami oleh keluarga dari penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi ada sebagian keluarga penyandang disabilitas itu yang ternyata masih menolak dengan kehadiran keluarganya yang menyandang disabilitas. Begitu. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kesadaran. Yang saya tahu ini adalah kita perlu merangkul mereka dengan melakukan berbagai sosialisasi pentingnya untuk menempatkan penyandang disabilitas, utamanya adalah tentang hak asasi manusia, bahwa ini adalah sama, setara, sehingga tidak perlu adanya malu, kemudian apalagi mereka dipasungkan demikian itu. Nah, untuk tatarannya lebih tingkat lagi adalah idealnya adalah setiap pendidikan atau lembaga pendidikan, misalnya di Fakultas Hukum sendiri ada suatu semacam kurikulum gitu yang kita masukkan tentang hak penyandang disabilitas ini, karena sesuai dengan rencana aksi nasional hak asasi manusia yang kita punya itu mulai tahun 2015 sampai 2019, dan secara khusus Indonesia juga sudah mempunyai RAN penyandang disabilitas sendiri, itu memang sebenarnya di situ diatur bahwa konsep-konsep tentang pemenuhan hak asasi manusia dan utamanya penyandang disabilitas itu harusnya dimasukkan di setiap kurikulum pendidikan, begitu Prof. Nah, adapun terkait dengan external legal culture, tadi disebutkan bahwa budaya hukum masyarakat yang tidak bisa melihat, nah ini harus mulai kita kembangkan atau kita harus mulai menggaungkan bahwa memang mereka itu punya hak yang sama. Dan kebetulan di sini juga hadir Komite Penyandang Disabilitas, saya undang juga dan bila berkenan hadir. Nah, Dinsos sendiri di DIY sudah mulai terbuka begitu untuk menerima, ini tentang tema tentang penyandang disabilitas ini memang penting demikian. Nah, sehingga seperti tadi tindakan afirmasi bahwa kita harus mulai partisipasi media harus kita gerakkan, seperti melibatkan mereka di musteran Bangdes. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk ke depan itu untuk memberikan ruang yang lebih partisipasi yang lebih begitu, Prof. Ya. Baiklah, pertanyaan yang terakhir ya, tertarik tadi saya Anda menyebut-nyebut teori tentang hubungan HIHM ya, tapi Anda menyebut monisme dualisme tadi ya, tapi teori hubungan HIHM itu kan luas sekali. Kira-kira mana yang Anda gunakan di antara teori hubungan HIHM itu di dalam menjawab rumusan masalah pertama? Baik, terima kasih. Yang saya gunakan adalah teori monisme. Jadi primat HI dan HN itu, Prof. Jadi ketika Indonesia sudah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 itu, dan kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam konvensi sebagaimana CRPD, maka kita harus patuh, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Namun memang dalam prakteknya seperti ketentuan tadi yang sampaikan adalah di sana
dalam CRPD itu kan ditentukan tentang adanya komite. Nah, di Indonesia sendiri komite penyandang komite nasional disabilitas ketika ujian tertutup kemarin saya menyampaikan maaf. Yang saya maksud di dalam hubungan HIHN itu kan ada teori inkorporasi ya, kemudian ada harmonisasi, ada transformasi. Nah, di antara itu yang mana yang Anda gunakan di dalam disertasi Anda? Teori harmonisasi, Prof. Apa yang Anda maksud dengan harmonisasi di situ? Jadi harus ada kesesuaian norma antara atau peraturan-peraturan norma yang ada di bawah itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada di atasnya. Seperti teorinya Kasten, Stephen Bauer teori itu bahwa secara normatif bahwa norma di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya. Pun demikian seterusnya sampai pada stat fundamental norms itu, Prof. Oke, terima kasih Prof. Sefri. Selanjutnya kepada Dr. Aruma Elmina Marta, SHMH, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Penguji dan kepada seluruh penguji serta promovenda. Pertanyaan saya satu saja. Menurut promovenda, apa kelebihan disertasi promovenda? Terima kasih. Terima kasih. Kelebihan dari disertasi ini adalah konsep inklusi. Jadi, seperti rumusan masalah ketiga, artinya pendekatan yang diberikan ketika menangani penyandang disabilitas itu adalah selalu karitatif. Tetapi disertasi ini adalah menawarkan konsep inklusi. Apa saja konsep inklusi? Tadi sudah sebutkan ada lima, kemudian yang tiga lainnya adalah tentang pertama adalah aksesibilitas di tempat kerja atau prinsip reasonable accommodation. Kemudian yang kedua adalah perubahan adanya dukungan bagi penyandang disabilitas dengan melalui kebijakan-kebijakan yang itu lebih inklusif melalui SMART atau specific, measurable, achievable, kemudian relevant and timely. Dan yang ketiga adalah perubahan paradigma pembangunan inklusi. Apa itu pembangunan inklusi? Pembangunan inklusi sendiri mempunyai tiga prinsip. Yang pertama adalah partisipasi, kemudian non-diskriminasi dan aksesibilitas. Nah, harapan saya dari disertasi ini bisa memberikan konsep baru tentang inklusi ini, artinya inklusi itu tidak hanya sekedar memberikan ruang, tapi kemudian pengawasannya tidak ada, tetapi itu adalah suatu hal yang mulai dari perencanaan sampai akhir, itu adalah suatu hal yang holistik, jadinya mulai dari budgeting itu juga dimasukkan ke sana. Demikian, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Aroma. Selanjutnya kepada Dr. Suparman Panjuki, SHMSI, dipersilakan. Terima kasih, Ketua Sidang, Pak Abdul Jamil. Selama berapa tahun bimbingan ini? Hampir 2 tahun ya. Selama 2 tahun ini saya dengan Profesor Jawahir sebetulnya ada nguji dia terus ya, Pak ya. Tapi okelah. Sebagai kopromotor saya ikut bersyukur ya, bangga dan menaruh respek tinggi pada pencapaian Saudara Siti hari ini. Tapi saya akan mengajukan satu pertanyaan reflektif saja yang penting bagi kita semua untuk dan terutama buat Bu Siti di dalam meletakkan disertasi ini di dalam berbagai konteks gitu ya. Bahwa pembuatan norma, penegakan norma termasuk oleh aparat penegak hukum dalam banyak hal sudah tidak memadai lagi kalau berpikirnya monodisipliner. Apalagi kalau hukum itu berpikir eksklusif. Ini Profesor Zuhair ini menulis hukum inklusif. Sudah waktunya bagi kita kalangan ilmuwan hukum ini berpikir interdisipliner. Itu yang menyebabkan banyak hal perancangan undang-undang, peraturan itu tidak landing. Karena kita enggak mau melihat, menyadari ada problem-problem, ada ilmu-ilmu lain yang sedemikian besar pengaruhnya dalam banyak hal gitu. Nah, satu hal misalnya mengenai disertasi Bu Siti ini, membangun perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan menuju terwujudnya inklusi disabilitas. Dunia kerja, terutama sektor swasta,
korporasi asing maupun korporasi dalam negeri tidak bisa melepaskan diri dari paradigma pembangunan yang dianut suatu negara. Jadi kalau saya seorang investor, saya akan melihat bagaimana teori pembangunan, paradigma pembangunan negara itu. Nah, setidak-tidaknya ada tiga paradigma pembangunan itu. Satu, paradigma pertumbuhan, paradigma kesejahteraan, dan paradigma pembangunan manusia. Pertanyaan saya adalah, ini pertanyaan reflektif ya, jadi saya tidak menuntut Anda menjawabnya benar. Pada paradigma pembangunan yang manakah perlindungan hukum bagi terwujudnya inklusi disabilitas itu dapat dicapai? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, perlindungan hukum bagi terwujudnya inklusi disabilitas itu dipahami sebagai charity, belas kasih, atau hak-hak konstitusional? Dan pertanyaan saya yang ketiga, rekomendasi yang disusun di sini adalah rekomendasi perbaikan norma dan seterusnya. Tetapi apa rekomendasi Bu Siti untuk riset masa depan terkait dengan topik ini? Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Riset ini adalah, untuk yang pertama tadi adalah lebih kepada paradigma SDM. Tetapi ini tidak bisa dilepaskan juga, bahwa itu juga ada kaitannya dengan paradigma pertumbuhan ekonomi. Karena memang itu saling tali ulur. Ketika kita mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara mengesampingkan bangunan inklusif tadi, dan negara juga sejujurnya memang Indonesia belum memberikan anggaran yang besar kepada penyandang disabilitas. Nah, sehingga ini memang ada korelasinya, tetapi lebih kepada kita harus membangun SDM gitu. Kita harus menerima itu dulu. Jadi bahwa stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas harus dihilangkan itu dulu untuk bisa memberikan langkah-langkah afirmatif berikutnya. Kemudian yang kedua adalah tadi disebutkan adanya charity dan hak konstitusional. Tentu memang ini tidak bisa dilepaskan dan dalam implementasinya di sekarang adalah termasuk tadi disebutkan di norma-norma yang dirumuskan itu lebih kepada charity. Jadi ketentuan tentang adanya diskriminasi antara, mohon maaf kalau nanti keliru gitu. Jadi ada undang-undang ASN kemudian dibandingkan dengan peraturan pelaksanaannya ini pun juga bertentangan. Sudah saya sebutkan di disertasi saya karena di undang-undang sebenarnya tidak mengatur tentang kesehatan secara jasmani dan rohani untuk penerimaan PNS, tapi ternyata di peraturan pelaksanaannya itu justru diatur bahwa di penyandang disabilitas itu termasuk kategori yang tidak sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu banyak sekali teman-teman yang kasus yang terbaru adalah Muhammad Baihaqi itu yang juga ditolak padahal dia sudah lulus PNS-nya begitu, tapi karena aturan di bawahnya itu adalah adanya syarat harus sehat jasmani dan rohani dan pendekatannya itu medis sehingga dia tidak bisa diloloskan ke dalam PNS dan ini kasusnya masih berlanjut sampai sekarang. Yang ketiga adalah terkait dengan riset. Jadi yang ingin saya ataupun masih bisa digunakan riset lanjutan yang bisa dilakukan dari disertasi ini adalah tentang aksesibilitas dunia kerja. Jadi perlu adanya penelitian lebih lanjut apakah memang dunia kerja atau aksesibilitas di tempat kerja yang sudah menerapkan prinsip reasonable accommodation ini memang sudah benar-benar diterapkan ataukah belum. Itu yang bisa dilakukan untuk riset selanjutnya. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih pada Pak Parman Marzuki. Selanjutnya yang terakhir sebagai promotor Profesor Jawahir Tantowi SHPSD dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Siti Pamopenda, selamat kepada Anda karena 2 tahun cukup intensif dan saya sampaikan bahwa hari ini adalah momen bagi Anda untuk mengawali sebuah bukan new era tapi karir baru sebagai seorang calon doktor ya. Tadi Anda selalu menyebut kata-kata inklusi, tapi saya cek sedikit pun tidak ada hubungannya dengan teori hukum inklusi. Padahal Anda sebagai pemangku awal diskusi telaah tentang madhab tamsis teori hukum inklusif itu. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan teori hukum inklusif yang kita bangun sejak tahun 2016? Ya,
Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Teori hukum inklusif sudah saya masukkan di dalam salah satu teori, yakni saya masukkan di dalam konsep affirmative action. Artinya kita perlu melakukan tindakan-tindakan afirmasi yang salah satu juga adalah gagasan atau inti dari teori hukum inklusif, yaitu tadi bahwa kita tidak bisa hanya monodisiplin, tapi kita harus multi, kita harus out of the box gitu, sehingga ketika menangani penyandang disabilitas ini tidak bisa dilakukan oleh hanya sektoral saja, dan itu saya masukkan juga di dalam kritikan saya. Jadi di saran itu saya masukkan bahwa harusnya idealnya penanganan disabilitas ini tidak melulu itu hanya dikerjakan oleh atau leading sektornya hanya Kementerian Sosial, tetapi juga harus Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau begitu benar apa yang disampaikan oleh Dr. Suparman bahwa ini pendekatannya interdisipliner seperti itu. Dan karena itu hukum tidak mungkin sekarang mampu menjawab problem-problem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, Anda tadi menyebutkan penggunaan teori antara dualisme dan monisme dalam hukum internasional. Di dalam hukum inklusif itu ada satu karakter yang disebut sistem hukum nasional itu non-otonom. Kira-kira apa maknanya dengan teori ini? Bahwa kita harus terbuka untuk menerima masukan-masukan ataupun prinsip-prinsip norma-norma yang ada di luar itu memang baik dan bisa kita akomodir untuk membentuk norma yang lebih baik ke depan. Jadi hukum nasional itu berarti tergantung pada instrumen hukum internasional kan? Khusus untuk penyandang disabilitas karena sudah meratifikasi CRPD itu berarti iya, ya. Harus demikian. Berarti bukan charity lagi Anda menyebutnya, tapi hak konstitusional absolut. Sudah human right based. Oke, okay. Hampir Anda A minus itu. Oke, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari tadi mulainya, maka ini pas 1 jam. Sehingga karena menurut standar protokol, bahwa ujian ini akan kita lanjutkan secara campuran antara daring sama luring, dan protokol ini kita tepati, dan lama ujiannya sudah 1 jam. Jadi mungkin ujian ini sudah kita anggap selesai, meskipun saya belum bertanya, tapi nggak apa-apa karena waktunya habis. Hadirin yang saya hormati dan Promo Venda yang saya hormati, untuk memberikan waktu kepada Dewan Penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka disertasi Promo Venda atas nama Siti Nur Hayati pada program studi hukum program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dinyatakan ditunda. Ketua sidang dan segenap Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Promo Venda dan pendamping meninggalkan ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya untuk menunggu sidang penentuan hasil ujian terbuka disertasi selama kurang lebih 15 menit, mohon berkenan kepada Ibu Bapak untuk tetap berada di dalam ruang sidang dengan tetap mengenakan masker dan tetap menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kepada Ibu Bapak yang mungkin memerlukan kamar kecil, kami informasikan toilet berada di sebelah barat atau di sebelah kiri dari tempat saya berdiri. Monggo, bagi Bapak yang memerlukan kamar kecil, kami silakan. Thank you.
Ibu dan Bapak sekalian undangan tamu dan hadirin yang kami hormati, ujian terbuka disertasi dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan segenap Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ketua sidang beserta segenap Dewan Penguji dan hadirin yang kami hormati. Ujian terbuka disertasi atas nama Siti Nurhayati dilanjutkan kembali dipimpin oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka disertasi atas nama Prof. Evenda Siti Nurhayati dinyatakan dibuka kembali. Prof. Evenda dan pendamping memasuki ruang sidang. Pembacaan hasil ujian terbuka disertasi oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara ujian terbuka disertasi Promo Venda dari program doktor, program studi hukum, program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama Promo Venda Siti Nurhayati SHI M.Hum akan saya bacakan. Pada hari ini, Jumat 24 Juli pukul 10, bertempat di ruang sidang auditorium lantai 3 Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Cedi Tiro nomor 1 Yogyakarta, dalam acara ujian terbuka disertasi atas nama Siti Nurhayati SHI M.Hum dengan judul Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak atas pekerjaan menuju terwujudnya inklusi disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan tim penguji, ujian ini dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Abdul Jamil SHMH. Penguji terdiri dari Promotor Profesor Jawahir Tantowi SH/PhD, Co-promotor Dr. Suparman Marzuki SH/MSI, Profesor Dr. Harti Ningsih SH/MHum, Profesor Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SH/MM, Profesor Dr. Nikmatul Huda SH/MHum, Profesor Dr. Sifriani SH/MHum dan Dr. Aruma Elmina Marta SH/MH. Hasil studi Siti Nurhayati SH/MHum setelah diperhitungkan dengan IP, indeks prestasi, teori perkuliahan dan disertasi yang terdiri dari ujian tertutup dan ujian terbuka, maka dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Demikian pembacaan berita acara ini pada ujian promosi doktor program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama Siti Nurhayati SHI M.Hum dibuat dan disusun sesuai dengan jalannya dan hasil dari ujian pada hari ini. Terima kasih. Yogyakarta 24 Juli 2020. Ketua Sidang Dr. Abdul Jamil SH/MH, Kaprodi Profesor Jawahir Tantowi SH/PhD. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyampaian pesan kesan pelepasan doktor baru oleh promotor yang kami hormati Profesor Jawahir Tontowi SHPSD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada sidang terbuka hari ini untuk ujian saudari Romo Penda Mbak Siti Nurhayati SHSHI, alhamdulillah dengan ridho Allah Anda mendapatkan anugerah pada hari Jumat yang mulia ini. Pas umur Anda 40 tahun, predikat pun luar biasa. Cum laude. Dari perjalanan 2018, saya memimpin program ini, baru ini yang dinyatakan cum laude. Nah, di Jumat ini, saya bikin khutbah kecil, Mbak, 5 menit. Jadi bangsa Indonesia menurut Soekarno dulu jangan jadi bangsa kedelai. Tapi khutbah hari ini kita akan bicara satu ayat keledai. Menarik bukan keledai? Tidak gajah, tidak juga kuda, tidak juga semut, tapi keledai. Itu yang di dalam surat Jumat. Satu-satunya Allah menabatkan atau melestarikan kata-kata keledai itu sesungguhnya berkaitan dengan jiwa dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha. Kamasalul himari yahmilu asfara. Bisal masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumid dzalimin. Ayat ini sebuah perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas tetapi menghindar dari tugas itu, yaitu tugas yang diberikan pada orang-orang Yahudi. Dan kemudian digambarkanlah orang Yahudi itu sebagai keledai. Kalau kedelai itu tempe dan tahu, itu kualitas imperial. Tapi ternyata di balik metafora keledai dalam Al-Quran itu mengandung 4 karakter. Karakter yang pertama, orang-orang yang dibebani oleh Allah amanah itu tidak pernah akan ingkar atas amanahnya itu. Oleh karena itu, Mbak Siti, Dr. Siti, bukan Mbak Siti, Dr. Siti, biasanya Mbak Siti, Dr. Siti Nurhayati, Anda dengan dokter yang baru itu humilut taurah. Berarti beban suci tentang ilmu yang saat ini digenggam dan dimiliki. Jangan sampai dengan ilmu itu Anda ingkari untuk diamalkan. Kedua, kami sebagai promotor dan Dr. Supar sebagai co-promotor merasa senang. Kenapa senang? Karena dia betul-betul himar itu atau keledai itu menurut ahli-ahli tafsir itu diibaratkan binatang yang selalu memikul tanggung jawab penuh dengan 4 kakinya. Dan tidak pernah dia ingkar dengan beban itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bisal masul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Perumpamaan ini diberikan agar kita menjadi insan hamba Allah dokter itu tidak mengingkari amanah. Tidak membuat kebohongan-kebohongan publik atas nama legitimasi akademik. Subhanallah, ayat ini saya dapatkan tadi malam bangun jam 1, Mbak. Apa saya tentang cerita tentang apa? Tadinya ada buku Bertrand Russell tentang scientific analysis for the scholar. Tapi saya pikir itu udah biasa. Tapi kalau bicara tentang keledai, itu ada bobot yang luar biasa. Itu satu. Jadi tanggung jawab penuh pada dirinya. Dan Anda telah melakukan disertasi itu betul-betul Anda mandiri. Kami hanya memfasilitasi untuk sukses.
Yang kedua, ayat ini menceritakan atau menisbahkan bahwa Anda tidak pernah berhenti dan give up, menyerah ketika dari para penguji memberikan coretan merah. Saya biasanya kalau sudah tidak paham, cek begitu. Mungkin Anda pulang itu agak mutung ya dengan coretan-coretan itu. Tapi ternyata Anda mematuhinya untuk mengikuti arahan. Dan itulah sebabnya kenapa keledai. Kenapa keledai itu? Karena keledai itu adalah simbol binatang yang tidak pernah berbuat salah untuk kedua kalinya. Dan ini saya kira mahasiswa-mahasiswa doktor kita ke depan, belajar dari apa hikmah dibalik cerita keledai itu adalah dia selalu patuh kepada para promotor dan co-promotor, termasuk para pengujinya. Dia patuh. Dan itulah sebabnya kenapa juga ujungnya doktor cum laude. Okay. Kerja keras, teguh, dan selalu memikul tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, yang ketiga ini, Mbak Siti, tolong. Anda tidak boleh berhenti untuk mempertahankan kualitas. Kualitas akademiknya menulis. Menulis itu nadanya harus sama dengan ngomongnya. Tidak boleh ngomongnya A, tulisannya B, atau perbuatannya B. Jadi antara perbuatan dan amal itu. Nah, jadi kendatipun keledai itu oleh Allah diumpamakan simbol kebodohan, simbol keterbelakangan. Tapi di balik itu, para ahli tasawuf memaknai bahwa keledai itu adalah binatang yang penuh banyak hikmah bagi orang-orang yang berilmu. Anda telusuri sebuah cerita tentang Sufi Nasruddin dengan keledai pada zaman Khalifah Utsman Turki. Itu menunjukkan betapa orang yang berilmu itu pada akhirnya tunduk pada hukum-hukum kepatuhan, tunduk pada hukum besi kerja keras. Tidak mungkin dokter itu kerjanya termehe-mehe, tapi dia harus kerja keras, tekun. Dan karena itu, ini adalah akhir dari perjalanan akademik, tapi awal dari perjalanan profesi Anda untuk dikembangkan. Mimpilah dari sekarang jadi jenderal pendidik, profesor. Terima kasih. Wallahu'alam bilasab. Mohon maaf kalau dalam selama ini bimbingan kami dengan Dr. Suparman Marzuki agaknya sedikit keras, tapi sekali lagi Anda ternyata dengan itu patuh dan kemudian mendapatkan hasil yang cukup bagus. Terima kasih. Kami juga terima kasih pada Anda karena kami juga sudah belajar. Membaca disertasi Anda itu belajar. Jadi adalah bohong kalau promotor itu pintar sendiri. Justru karena pintar itu karena murid-muridnya. Dia baca dari disertasinya. Ini harus kita akui secara jujur. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini. Sekali lagi mudah-mudahan pada Jumat hari ini mendapatkan barokah dari Allah. Yang belum doktor, segera jadi doktor. Yang belum daftar, segera daftar doktor. Dan insya Allah doktor kita akan lebih cepat ke depan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selamat kepada Dr. Siti dan keluarga. Termasuk ke IAIN, oh UIN ya, UIN, IAIN apa UIN? Oke, baik kalau gitu terima kasih, mudah-mudahan segera kita tunggu untuk mengirim yang berikutnya, gelombang berikutnya dari Mbak Siti itu siapa lagi, harus ada yang dikirim lagi sini ya. Terima kasih, wallahu'alam bishawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, ujian terbuka disertasi ditutup oleh Ketua Sidang. Terima kasih. Sebelum ujian terbuka ini saya tutup, saya perlu menyampaikan penghargaan. Yang pertama, saya ucapkan selamat barakallah kepada keluarga Dr. Siti Nurhayati SHI MHUM. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu, khususnya yang pertama Bapak Rektor 1 IAIN Kediri, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Subakir MAG. Yang kedua Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Hamim MAG. Yang ketiga Wakil Dekan 1 IAIN Kediri, Bapak Ibu Dr. Ulin Na'mah MHI. Yang selanjutnya adalah Kaprodi dan seluruh dosen IAIN Kediri. Yang selanjutnya adalah
ucapan terima kasih kepada Komite Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'arij Pacitan, Magetan, Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo. Para hadirin yang saya hormati, saya atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam acara ujian terbuka promosi pada hari ini, karena kami tetap untuk mematuhi protokol COVID-19, sehingga ada perbedaan biasanya ujian terbuka yang sebelum COVID ini. Hadirin yang saya hormati, tibalah saat saya tutup, tetapi sebelumnya juga saya tambahkan informasi bahwa Dr. Siti Nurhayati SHI MHUM adalah dokter yang ke-94 dengan sistem pembelajaran struktur pada program studi hukum program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan dokter yang ke-175 yang promosinya pada Universitas Islam Indonesia. Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirrabbilalamin, ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Dr. Siti Nurhayati SHI MHUM dinyatakan ditutup. Ketua Sidang beserta segenap Dewan Penguji dan hadirin yang kami hormati. Ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Dr. Siti Nurhayati SHI MHUM telah selesai. Sebelum Ketua Sidang dan segenap Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang, dimohon berkenan untuk foto bersama dengan Dr. Siti Nurhayati SHI MHUM. Kami silakan. Selanjutnya kami mengundang suami beserta putra atau putri Dr. Siti Nurhayati untuk mendampingi foto bersama. Ketua Sidang dan segenap Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dan selanjutnya kami silakan kepada Ibu Bapak undangan tamu untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Siti Nurhayati beserta keluarga, yang akan diawali oleh Ibu Bapak dari unsur pimpinan IAIN Kediri. Kami silakan. Kembali kami silakan kepada Ibu dan Bapak undangan tamu untuk menyampaikan ucapan selamat yang akan diawali oleh unsur pimpinan IAIN Kediri, dan kami mohon untuk tetap
mematuhi, mengikuti aturan protokol kesehatan dengan tidak melakukan jabat tangan.